956. 949. 946. 946. 946. 949. 937. Turun minusnya banyak yang tengok. 949. Balik normal lagi. 953. 949. 953. Berapa angin ini, Mas? Sudah selesai, ada 15 kali set ya. Untuk rata-ratanya 949. Kita cek dulu unitnya. Gantar soalnya, Mas. Saya pakai minus Rival Thunder dengan plus 13,43 gram. Ini unitnya, chamber RC1, little friend, motif seperti ini. Untuk regulnya, outputnya 1700. Ini. Tampung 500 cc, jenom, laras, panjang 50. Ini pakai adapter ya, masih nyala. Kita matikan dulu. Sudah sangat stabil kalau untuk unit antin ya. Tinggal tes akurasi.
Oke, teman-teman, sudah selesai ya untuk uji akurasinya. Unit RC1 by Little Friend. Ini chamber dari Little Friend. Versi RC1 ya, versi kecil. Nah, untuk popernya ini sudah pakai tactical set. Tabung 500 cc denong, regul Taiwan, penpol ya sudah saya setting untuk stabilannya. Saya pakai output 1700 ya. Nah, untuk larasnya panjangnya 50 cm, udah 14 rombong. Rombongnya udah 20. Sudah ada perdam. Ini masih nyala, kita matikan dulu. Oke. Tele yang saya pakai untuk setting vector Touareg 624x50, zoomnya saya pakai 20. Untuk uji akurasinya saya pakai di 35 meter. Sasaran yang paling kecil ya, yang saya sasar tadi ada sekitar 25 kali shot. Alhamdulillah kena semua. Untuk larasnya ini saya pakai sistem adapter ya. Nah, pakai sistem adapter. Mimis yang saya pakai untuk uji akurasi GSB Heavy. Ini bukan GS ya, ini hanya kalengnya saja. Karena tadi itu saya harus sortir dulu karena mimisnya itu banyak yang penyok. Tadi di uji apa namanya FPS itu saya pakai mimis rifle Thunder dengan berat 13,43 gram. FPS-nya rata-ratanya ketemu 949. Sudah sangat stabil. Namun untuk uji akurasinya saya pakai mimis GSBV karena lebih rapat ya. Nah, kalau tidak disesuaikan FPS 949 dengan berat mimis 13,43 rifle Thunder, kalau dipakaikan heavy, FPS-nya bisa sampai 1000 up ya. Bisa 1000 atau 1000 lebih. Namun sudah saya sesuaikan, saya turunkan jadi sama seperti yang uji FPS. Jadi FPS-nya ini pakai mimis GSBV 10,34 gram, FPS-nya 950 ya. Ini belum ada yang punya teman-teman, jika ada yang berminat silakan. Sudah siap pakai, sudah uji akurasi, unit terjamin. Nah, untuk chambernya seperti ini. Ini warnanya, background-nya itu hitam ya, cuman di gradasi ada warna ungu, biru, sama pink. Untuk tadi saya start di 3000, ini masih berapa ini? 2800, sangat irit ya teman-teman ya. Untuk FPS 950, konsumsi anginnya hanya berkurang 200 PSI. Sudah dipakai 25 kali shot. Oke, terima kasih sudah menonton. Apabila ada teman-teman yang berminat, silakan ditanyakan langsung di WA ya. Kalau tanya di komentar, saya biasanya jarang bales karena saya nggak terlalu aktif di YouTube ya. Jadi artinya kalau sudah upload ya sudah. Kalau ada pertanyaan, pengen fast respon langsung saja hubungi nomor yang sudah tertera di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.